Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat-sahabat para pecinta Tosan Haji Dimanapun anda berada berbudaya dengan keris bukan dengan linggis Nah teman-teman sekalian ini ada beberapa hasil Setelah saya hunting dapat banyak Saya kira saya perlu waktu istirahat untuk mantengin terus dan memvideo terus Agar antara barang keluar dan barang yang masuk ini seimbang. Karena selama ini, selama beberapa minggu ini saya fokus untuk nyari keris teman-teman, nyari keris ya fokusnya. Jadi barang keluar itu jarang sekali. Nah teman-teman sekalian, karena kemarin banyak keris yang waktu dalam kotor, dalam kondisi kotor, dan sekarang sudah saya cuci dan sudah saya warangi, akan saya tampilkan ketika sudah dicuci diwarangi nah di depan anda ini ada salah satu contoh satu keris yang merupakan keris berpamor bendo skodo atau kalau orang madura mengatakan pamor melati setoor kalau orang jawa ada yang mengatakan juga melati tumpuk nah seperti apa kerisnya warangkanya belum saya rubah ya karena memang saya ingin menampilkan seni otentiknya dan kayunya ini masih sama seperti awal ya, masih ini sangat tebal teman-teman ya. Coba Anda perhatikan pada bagian Peluannya ini kayu timungu tua, sangat tua dan kalau dipoles ini akan luar biasa bagusnya ini. Ini merupakan kayu timungu teman-teman, peletnya sangat luar biasa dan ketebalan pada uh, Peluannya ini sangat luar biasa dan juga ini perlu cuman ganti pada pendoknya aja ya yang perlu diganti namanya pada warangka ini adalah gayaman Surakarta Banjihan nah coba langsung ya seperti apa kerisnya Bismillahirrahmanirrahim Wow <laughs> pasti yang kemarin yang nggak nawar pasti kecewa ini ini gak ada yang mau kemarin teman-teman. Ini gak bukan gak ada yang mau ya, tapi dikiranya mungkin kris-krisnya jelek gitu. Dikiranya pamoran juga akan keluar kemungkinan seperti itu. Karena memang kondisinya sangat-sangat kotor dan tayangan apa lagi ada nih ya karaten karatnya itu betul-betul tebel gitu sehingga serat-seratnya pun tidak tampak gitu. Pamor seperti ini, coba Anda perhatikan pamornya begitu, begitu penting banget, teman-teman. Ya, coraknya masih sangat tertata dengan rapi, pamornya pun masih terlihat jelas dari atas ujung sampai pada pangkal bilah, teman-teman. Nah, kemarin saya mengatakan bahwa dengan kondisi gestur besi itu masuknya pada era Tuban Majapahit ya hmm, Tuban Majapahit semua rata ini pamornya rata betul-betul mengesankan teman-teman nah teman-teman sekalian dengan langgam keras seperti ini ya ada tikel alis ada sogokan ah, maksud saya adalah pijetan gandeknya polos seperti ini dinamakan keris tilam upih teman-teman til -teman. kalau dulu itu onok ini tilam petak atau tilam putih kebanyakan yang, yang menjuluki itu tilam tilam upih gitu ya sahabat-sahabatku sekalian keris dengan dapur seperti ini bendos godo atau melatih tumpuk atau melatih setor ini merupakan pamor yang sangat sulit untuk dibuat dan sangat langka pamor bendo segodo merupakan pamor yang sangat kuat pada sisi kerjekiannya teman-teman karena memang sengaja seorang empu membuat keris membabar dengan pamor seperti ini itu untuk tukar cikian. Sama halnya dengan pamor udan mas, yang menitik beratkan pada rezekian namun banyak pengamat paranormal banyak sesepuh-sesepuh perkerisan mengatakan bahwa pamor bendo itu tuahnya lebih kuat daripada udan mas sama-sama kerezekiannya namun lebih kuat ya lebih kuat tuahnya bendo segodo secara kerezekian sangat luar biasa teman-teman pamornya begitu tertata rapi ya dan sangat deling padahal sudah usianya ratusan tahun ya ini masih terjaga kemungkinan besar ini tuh, memang dimiliki kolektor dulunya sehingga pada bagian wilah ini sangat terjaga teman-teman sekalian tilam upih dapur tilam upih pamor Godo bertangguh tuban majapahit Persambahan untuk malam Anda mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya merdeka.